balik lagi di 86 pagi. Sekarang kita pindah ke Depok buat ikut patroli malam bareng sama tim Jaguar. Kita cek ke TKP. Dan ternyata pelaku ini sedang berada di rumahnya saat akan diamankan. Kronologisnya gimana? Saya nggak tahu Pak, saya mau masukin motor terus dia dirokok gitu kan, terus dirokok tiga terus saya kembali 45 dia bilangnya kurang ya kan, terus saya didorong tuh, terus saya dikukusin okay. Terus saya kena pagar tuh, pagar saya dirusak. Coba bisa lihat pagarku, coba lah. Satu ikutin tersangka coba. Waduh, si Mbak ini katanya didorong sampai jatuh. Ibu jualan di sini ya? Ibu tinggal sama siapa? Mama doang, Pak. Ya, bisa nggak ikut? Nah, korbannya ya? Ini nanti kita bawa ke sana ya? Yang dibakar apa? Ini kasih, Pak. Udah ada buru-buru matiin, Pak. Oh, matiin. Ini ya? Iya. Itu yang bakar pakai apa? Dia bakar pakai korek. Korek? Iya, korek api. Di mana posisinya tadi? Posisinya di sini. Oh, bisa kebakar semua, Pak. Selain melakukan penganiayaan terhadap korban, ia juga membakar kasur korban. Aduh, ngapain sih? Maaf, itu kontrol isu. Terus ini motornya di rusak ini? Iya, Pak. Diapain, Pak? Di sini? Posisinya di sini, Pak. Di luar? Posisinya di luar, dijatuhin? Iya, betul. Motor di sini, Pak. Dia berapa jatuhin orang tadi? Sendiri? Saya mau pakai motor atau gimana? KTP, boleh, bawa, Pak. KTP ini. Oh, saat akan mengamankan korban dan pelaku ke polsek setempat, si ibu korban tiba-tiba menangis histeris dan sempat tidak kuat untuk berdiri. Ya, kasihan ya ibu ini. Yang sabar ya, Bu. Mana ada yang warga tahu deh. Dia baru keluar tahanan. Jawabannya gak usah takut. Iya, kalau saya baru di sini. Tentang dia gak ngerti? Artinya aja. Ah iya. Sampean gak ngerti dia? Sampean tinggal di mana? Sawangan. Oh, dari sini ngapain? Oh, ini pacarnya. Ini kita dampingin aja. Pacarnya ini dampingin, ya? Dampingin. Kok diem aja kamu? Saudara pelaku. Ini saudara pelaku semua? Ya nggak apa-apa, nggak usah ditutup-tutupi. Jangan ini, ya. Nah, tapi itu saudaramu. Ini pacarnya, ini pacarnya. Yang saudara sama pelaku siapa? Ayo, sini, sini. Nggak usah. Nggak usah takut. Nggak usah takut, siapa ya? Saudaranya? Saudara. Jom. Sekarang nanti. Kalau diresek ya diceplosin lagi. Ayo, minum dulu ya. Ayo dibuka dulu. Dibuka dulu. Ya, minum ya. Tenang ya. Ya tenang. Kalau memang di rumah aja nggak apa-apa. Anaknya saya sampingin. Ibu di rumah istirahat ya. Nanti daripada di sana di polsek Beji capek. Tapi tolong anak saya. Iya. Saya anak satu-satunya. Iya. Gak ada lagi, Pak. Iya. Ya Allah. Dilindungi, Bu. Dilindungi sama ya kita. Rabbi. Iya. Ya. Ya Allah. Allah. Ya. Akbar. Saya satu-satunya, Pak. Iya. Semoga ibu diberi ketabahan ya. Dan semoga kasusnya cepat terselesaikan ya, Bu.
Tuh, banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil pada episode hari ini. Buat Sobat 86 Pagi, ingat untuk selalu berbuat baik ya. Kalau gitu sampai bertemu di episode selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dadah.